Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, kita belajar tentang imunodefisiensi. Pada pembelajaran hari ini adalah capaiannya masih mampu menjelaskan defisiensi imun dan outline-nya adalah imunodefisiensi primer dan imunodefisiensi sekunder. Apa itu imunodefisiensi? Kelainan dalam perkembangan dan fungsi sistem imun mengakibatkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi. Nah, reaktivasi infeksi laten seperti contohnya cytomegalovirus, virus Epstein-Barr, dan tuberkulosis, sehingga respon imun normal tetap mengawasi infeksi, namun tidak mengeradikasi infeksi tersebut. Dan meningkatkan angka kejadian kanker tertentu. Nah, konsekuensi dari kerusakan imunitas ini dapat diprediksi karena fungsi sistem imun adalah untuk mempertahankan individu terhadap infeksi dan beberapa jenis penyakit kanker. Kelainan yang disebabkan oleh kerusakan imunitas itulah dinamakan dengan imunodefisiensi. Jadi, penyakit imunodefisiensi adalah suatu gejala yang disebabkan karena kekebalan yang rusak di dalam tubuh kita.